Bawa habis. Ha? Bawa. Bukan hitam. Gila, hitam apa pakai? Ha? Hitam apa pakai? Matul. Matul. Motor apa? Motor apa? Abeta. Oh lah, weh, Abeta pakai motul, geng. Takkan apa pakai minyak hitam murah dia. Ha. Baik, assalamualaikum geng. Apa khabar semua? Semoga semua kena yang sihat selalu. Okey. So hari ni macam saya bagi tahu dekat untuk SCV 8 aku sebut VA lagi. SC saya ni SC5S. Kita dah tak mahu cari setting. Setting lagi saya dah nak cari. Saya dah beli barang sikit lah kan. Ya, saya lagi nak tukar hos minyak lah. Okey. Hos minyak sebab saya pakai filter. Saya tak mahu pakai filter. So untuk hari ni siap dah. Motor customer pun siap dah. Ada benda-benda dah datang dah. Ni dah siap lah 5S. Hari tu ada isu yang saya update pasal valve apa ada putih kan. Orang tambah tempet lah, screw tempet. Okay, dah settle semua lah, dah tune semua dah. So kita boleh ejam motor kita lah. Sekali pun sekarang ni cuaca berhujan, motor ni pun dah siap servis. Nanti akan dihantar ke nilai. So nanti kita hantai itu lah. So hari ni apa yang kita nak buat untuk LC5S, saya nak tukar arm. Okay, macam saya beritahu, saya nak tukar arm. Okay, maybe tukar arm dengan rantai. Nanti saya akan tunjuk satu-satu lah apa yang dibuat. Alright. So arm apa yang kita pakai kali ni. Okay, alhamdulillah rezeki saya. Terima kasih orang yang baik-baik. Okay, budak-budak ni lepas support saya secara macam ni lah. Okay, so saya pakai arm. Macam pada tengok kotak, arm Hypertech. Arm baru geng eh. Oh, gila-gila solid. Tapi yang ni yang paling baru ni. Tak salah saya ni paling baru sekali kot. Arm Hypertech. Oh, dekat berantai yang dua dia bagi. Dapat dua. Saya tak pakai berantai ni. Saya pakai berantai AC. So ni arm Hypertech yang paling baru, yang murah, baru dan murah. Okay, dia siap ada cover rantai. Getah arm, dia punya polybusier ni semua. So arm ni arm paling berat lah. Arm ni bukan alloy. Okay, tapi arm ni dia panjang dia 2 inci. 2 inci arm ni. Alright, 2 inci. Arm ni arm berat. Kalau yang satu lagi Hypertech yang jual alloy, alloy punya mahal sikit, dia tu ringan sikit, ni berat sikit. Harga dia lebih kurang dalam 189 kot, saya lupa lah harga dia. Dia bukan tu lah. Okay, so apa yang kita perlu buat kalau pakai arm Y nak masuk dekat LC, apa yang kita perlu buat? Tak kisahlah LC V1 kau sampai V8 yang sekarang ni pun, apa yang kita perlu ada. Okay, first kali apa perlu? Satu arm. And then kemudian kalau ada arm panjang, kena cari rantai lah. Apa dulu tu? Cari rantai lah. Okay, rantai saya ambil rantai ni lah. Rantai besar je, murah-murah je. Rantai ambil 132. And then kalau boleh batang sub Y okay, untuk belakang. Lepas tu bearing dengan center bush yang Y punya. Dan juga tapak brake untuk apa, brake pump, brake caliper. Okay, ni dapat brake yang Y15, kena pakai hat ni lah. Dia berkurang macam tu lah. Alright, so sekejap kita sambung video. Let's go. Ha? Oh, nak aimer apa? Okay, macam saya bagi tahu tadi, bearing memang kena tukar untuk Y15. WhatsApp guys. Lepas tu untuk apa dia? Hai, WhatsApp guys. Kita nak pasang arm Y15 dengan LC5S. Apa yang perlu buat? Apa yang kita perlu buat dulu? Okey. Apa yang kita ya Allah. Apa yang kita perlu buat sekarang ni? Masuk polybush. Yang tu wajib masuk ah. Yang ni kena masuk sini lah sebab arm Hypertech dia mai asing kan, bush dia asing. Okey. Dia kena pasang ni. Sudah lah. Okey, kita masuk body bush. Yang ni sekali dia bagi cover. Yang getah-getah tu wajib pakai lah. Kalau tak pakai rantai kena ke arm, memang tak cantik lah. Right. Lepas tu apa lah, kena standby maybe washer 19 standby lah. Tak salah saya yang ni yang aside LC, yang ni apa boleh pasang kat depan. Tu yang ni saya lupa. Yang ni kan lapik depan. Kalau apa tak ada, kalau juga apa kalau apa tak ada ni, apa boleh pakai washer 19. Dia bukan tu lah. Sub WhatsApp depan pakai balik sub belakang. Tak salah saya. Itu je lah yang kita perlu buat. Okay, kita buat santai punya cara tutorial. Kalau rasanya ramai yang nanti buat lah ni. Kalau tak boleh pergi bengkel lah. Tapi tak pergi. Tapi tak pergi. Kita tak pergi. Kita tak pergi. Tapi pasang kodan ni. Janji lekat. Janji lekat tau. Okey, okey lah, jom nak sambung video lah. Right. Okey lah. Okey. Out of your mouth you wish you so.
settle pemasangan. Thank you Syami dengan Hafiz lah. Job nak custom boleh roja-roja. Kaki custom ada lah kat sini. Okay, kita masuk ngam elok lah ya. Okay, tapi banyak benda kena tukar. Okay, okay, banyak benda. So saya cerita sikit lah. Motor saya ni ada yang problem sikit. Okay, untuk depan ni nampak kami lap, sebab sub ni kita ambil sub belakang, sub tayar belakang. So dia agak panjang, so lapik bush lah, apa lapik lah bush apa pun. Lepas tu dalam ni nampak pakai yang apa, adjuster rantai tu. Okay, kiri kanan, kiri kanan pakai tepi ni ngam-ngam lah. Lepas ni dah tutup dengan ni lah. Okay, and then yang ni sub ni ambil Y lah, Y. Lepas tu yang ni semua ambil Y punya lah. Alright, saya punya motor tadi ada isu dekat bearing apa hub dah longgak, dah makan. So kami lapik besi untuk sementara waktu. Nanti saya tukang lah tu. Okay, so untuk belah ni brake macam biasa lah. Kalau Y, ambil yang Y. Okay, lepas tu bush ni ambil yang Y punya. Lepas tu kena lapik sikit lah, lapik-lapik sikit, nak bagi ngam-ngam elok lah. Itu sahaja lah. Okay, so itulah sedikit lah. Macam bukan saya tak buat video tutorial, tapi dia macam info sikit lah kalau apa nak custom. Alright, apa nak custom. So okay lah. Cuma saya detect motor saya ni yelah, motor pun kita dapat jackpot ya motor. Saya rasa body dia ada lari sikit, sebab tayar belakang dia tak, memang tak center lah. Dia ada lari sikit boleh, saya tak pasti lah. Sebab tayar bawah pun Syami pun dia kata dia ada macam lari sikit. Lama tengok belakang, nampak dia lari ke sini sikit. Tapi tak hal, kita bawa dia dulu. So saya buat cover rantai. Cover rantai pun kita custom. Tapi ringan alhamdulillah. Janji rantai more straight, mungkin boleh lari. Nanti saya settle lah. Cover rantai saya pakai cover rantai LC. Kena custom sikit lah, tebuk-tebuk bagi ikut lubang dia tu, apa semua lah kan. So nanti lah kita sambung video, maybe video besok lah. Kita tengok video besok, dia nampak clear sikit lah. Siang-siang nampak cantik sikit lah. Ni malam nampak, nampak macam ni lah. Okay, kalau tak buka cover rantai dia nampak panjang. LC ni saya tengok, kalau tak buka cover rantai dia nampak lopong sangat. So kita buka cover rantai nampak solid sikit lah. Okay, so motor ni saya punya plan untuk motor ni sebenarnya saya nak buat konsep tu, konsep touring. Okay, sebab saya rasa saya dah biasa buat motor spec daily, biasa buat konsep ride, biasa ride lah, konsep ride, konsep track saya biasa buat. Nak bagi garang masa VX saya buat konsep garang pun biasa buat. So tu, weh apa tu? So untuk kali ni saya pun ada sembang dengan Syami bagi idea kan. Sembang-sembang ingat nak buat konsep touring. So konsep touring macam mana? So sampai standby. Mungkin nanti dia akan ada box. Woi, pahal. Mungkin akan ada box belakang. So macam mana geng? Alright. So ada lagi. Saya tak try bawa ni. Dia pun dah malam, hujan buat ni. So besok mungkin saya nak try bawa. Mungkin saya akan bagi first impression besok. Sambil try dulu lah. Sambil try dulu. Oh yeah, fly. Ada bot dia fly. Nanti handle maybe nak kena check balik dengan steering kot. Nampak ni masih lagi ada 3 step dah ni nak kena buat. Okey, harga depan saya maybe nak beli, saya ada plan nak beli yang GV punya yang boleh buka tu, ataupun yang satu lagi saya tengok yang Velozy punya. Dia cantik kot. Dia nak cutting nak macam V8 punya ori. Lepas tu bot belakang and then settle lah. And nanti besok mungkin saya akan sambung untuk setting cup tu je. Carburetor nak tukar hose minyak tu. Untuk nanti saya ceritalah apa yang saya buat. So takatlah ini macam lah. Nak test pun hujan. Tengoklah kot depan nak test lagi. Lepas besok saya bagi first impression. Lampu saya tak order lagi. Lampu memang masih lagi sini lah. Malam pun tak apa cantik. Siang boleh try lah. Alright. So yang mana berminat nak buat pemasangan custom buat semua, boleh roger kami lah di Dogger Garage. Okay, nak restore nak apa boleh roger. Kasih on saja. Okay, jumpa semua next video lah. Alright, Assalamualaikum. Bye bye.